Pasangan selebritas Ria Ricis dan Teng Kurian kini tengah menikmati masa awal membina rumah tangga. Keduanya berharap agar segera mendapatkan momongan. Meski begitu, keduanya tak mau banyak berbicara soal keinginan yang mendapatkan momongan. Mereka hanya terus berdoa dan berusaha untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Doain ya, mohon doanya. Kita belum berani ngomong nih, nanti takutnya Allah berkehendak lain. Jadi Ricis mohon doanya aja, amin. Pas honeymoon gimana kemarin? Kemarin sih kita sebenarnya masih benar-benar mikirin untuk hari ini ya bang. Jadi emang Ricis mikirin aduh ntar kita mau ketemu sama teman-teman yang lain nih di studio bioskop, busom bebek, semoga penontonnya banyak gitu. Jadi kita lebih mikir hari ini aja gitu. Kemarin katanya setelah menikah belum bertemu lagi sama setelah menikah sih aku pengennya nobar film Bus Om Bebek tuh sama semua penonton di Indonesia, karena katanya ini tuh film drama musikal anak-anak setelah dulu film Sherina katanya gitu. Jadi pengennya sih ini di booming banget. Ada project film lain nggak Pak? Sejauh ini belum, karena masih proses, masih fokus sama film BOB ini dulu. Karena memang suami mensupport penuh, which is juga harus memberikan yang terbaik untuk film BOB. Karena penghasilannya juga kita sumbangkan ya untuk pemakaman ya seniman. Saat ini, Ria Ricis tengah disibukkan dengan sejumlah pekerjaannya sebagai YouTuber. Dukungan penuh dari sang suami menjadi pemecut semangat Ria Ricis untuk menjalani semuanya.